Dan di sebalik pelbagai maklum balas yang diterima termasuk perbahasan di Dewan Rakyat, rata-rata pihak yang bakal menerima manfaat amat berharap ia diluluskan kerana banyak inisiatif membantu mereka. Belanjawan 2021 memang memanfaatkan rakyat Malaysia sebab program PAS Perjalanan MY30 akan diteruskan dan diperluaskan ke Pulau Pinang dan Bandar Kuantan dengan peruntukan keseluruhan RM300 juta. Inisiatif ini membolehkan pengguna menikmati perkhidmatan bas dan rel kendalian kumpulan prasarana dengan harga RM30 sebulan. So, dengan bantuan itu, sedikit sebanyak dapat membeli keperluan dan meringankan beban keluarga lah. Lagi satu idea saya nampak menarik adalah akaun 2KWSP dapat dikeluarkan untuk rakyat ambil perlindungan takaful dan perlindungan hayat. So idea itu sangat terbaik, sangat bernas. Terima kasih kerajaan. Dan juga dapat membantu kepada biaya-biaya kecil dapat menggunakan wang BPL ni dengan sebaiknya. Dan kepada yang hilang pekerjaan juga boleh menggunakan duit BPL ni untuk memulakan modal mereka untuk memulakan perniagaan ni.